Polwan, kita tak asing dengan sebutan itu. Sosoknya yang lemah lembut dan bijaksana. Gambaran seorang wanita, namun bukan wanita biasa. Dialah sosok bagian dari Bhayangkara Republik Indonesia. Sosoknya bagaikan sinar mentari pagi yang selalu menyengat dengan penuh manfaat. Polwan, bidadari pengamanan, ayu, tegas, keibuan, dengan penuh kemampuan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berada di sini untuk selalu menggunakan masker dimanapun dan kapanpun. Di balik lemah lembutnya, cantik parasnya, ada tanggung jawab besar di pundaknya. Engkau manusia super, bisa menjadi seperti wanita pada umumnya, namun juga bisa menjadi pendekar layaknya laki-laki kebanyakan. Polwan, tetaplah menjadi inspirasi. Meskipun hanya minoritas di lingkup kerjamu, namun peranmu begitu besar bagi kemajuan Bhayangkara. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak! Dirgahayu Polwan ke-72. Wanita inspiratif, loyalitas, inovatif, solid. Siap mewujudkan Kamtibmas kondusif. Masyarakat semakin produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Edwi Kurnianto Esa SIK, Kapolres Madiun, mengucapkan selamat hari ulang tahun Polisi Wanita ke-72. Semoga ke depan menjadi polwan yang lebih baik dan semakin jaya. Perlihatkan kemampuanmu tidak hanya lewat slogan dan kata-kata, tetapi lewat hasil dan kerja nyata. Tetap tegaklah para Sri Kandiku, laksana Gunung Semeru yang kokoh. Jayalah Polisi Wanita Republik Indonesia. Wilis tangguh Polisi Wanita Polres Madiun, Polisi Manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.